Inilah proses pembuatan frame atau bingkai running stack yang akan dibuat. Bahannya sederhana saja, terbuat dari bahan kayu agar supaya lebih kelihatan alami dan elegan. Ini belum selesai ya, nanti akan dikasih warna hitam semuanya. Ini bagian belakang untuk nempel ke dinding. Kita taruh 1, 2, 3, 4. Dan di atasnya dipasang gembok atau pengunci, yang mana ini bisa dibuka. Nah, seperti ini. Nanti di sini posisi untuk panel-panel frame. Dan dihubungkan dengan engsel antara frame depan sama frame belakang. Jadi ini nanti posisi nempel di dinding dan yang ini di depan. Nah, ini bagian depannya. Nanti ini akan ditutupin kaca, akan dikasih kaca semua biar kelihatan lebih rapi lah tentunya. Tidak kelihatan pixel-pixel LED yang ada dalam panel running text. Ini hasil akhir dari rangkaian panel demi panel tadi. Setelah kita dipasang power supply jalurnya sama ini jalur data, semuanya ada 4 panel, dan di sini terhubung dengan controller dari running text memakai tipe HDU60, di mana ini bisa mengisi data berupa tulisan tag berjalan maupun jam dan tanggal. Kebetulan bingkainya sederhana saja, terbuat dari kayu, agar bagi para pemirsa yang ingin mendapatkan running tag dengan harga terjangkau dan tentunya bisa merangkai sendiri, harga bisa diminimalisir ketimbang beli jadi yang harganya bisa dikatakan cukup mahal. Maka dari itu di sini kita coba beli panelnya saja dan dirangkai sendiri, dan hasilnya seperti ini. Walaupun bingkai kayu, tapi hasilnya tidak kalah dengan beli jadi di pertokoan. Ini pengunci bagian atas, nanti ini dikasih gembok. Kita coba tes dulu. Ini kebetulan depannya pakai kaca, hasilnya cukup mewah dari bahan kayu tapi depannya kaca. Bagaimana pendapatnya? Kita coba tes. Power supply-nya ada di belakang sini, memakai UPS. Tes running tag sebelum dipasang di depan, diuji dulu di bawah.
memastikan lancar tidaknya teks berjalan tersebut. Seperti ini hasilnya. Ini depannya pakai kaca supaya debu tidak langsung kena ke panelnya. Bagian belakangnya ini kontrolernya untuk mengumpul. Running text sudah selesai dan siap dipasang di depan. Seperti ini kira-kira hasil finishingnya. Atasnya memakai kaca biar tidak langsung kena debu. Pemasangan di dinding lagi dilakukan seperti ini.